Kakak Vina Marliana mengungkap fakta baru. Pada malam Vina dibunuh, Vina dijemput teman perempuannya yang bernama Mega sebelum bertemu Eki. Marliana menyebut pada Sabtu malam Minggu 27 Agustus 2016 sebelum bertemu Eki, Vina dijemput dua orang teman perempuan, salah satunya bernama Mega. Namun Marliana tidak mengetahui asal dan kedekatan antara Vina dan Mega. Marliana juga tidak pernah mendengar polisi memeriksa Mega. Sosok Mega juga tidak dihadirkan di persidangan. Padahal dengan keterangan Mega, Marliana yakin pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki dapat terbongkar seluruhnya. Adik saya cuma bilang dia namanya Mega. Nah, saya bilang kamu malam minggu mau keluar, kan katanya Eki di Majalengka. Ini juga mau ketemuan. Oh gitu, jadi memang mau ketemuan Eki di luar, tapi dijemput oleh Mega itu. Ya, pokoknya keluar dari rumah itu sama Mega. Dihadirkan nggak Bu dalam persidangan atau BAP polisi? Enggak sih, karena memang saya juga belum tahu orang mananya gitu. Itulah yang saya bilang, saya sendiri informasinya minim tuh karena seperti itu. Karena saya nggak tahu menau tentang teman-teman dia yang di luar itu.